永春、葉文。Energinya off, tapi strukturnya tetap on.
ini juga mengendor. Tapi pada saat kena objek, nih sekarang contoh ya, kalau ini ya yang di kamera ngeliat, waktu saya istilahnya gini, waktu saya ngepres, ini kan bukan nggak boleh neken kan, tapi saya cuma ngejelasin doang. Kalau ini saya ngepres, tangan saya akan mengejam sepersekian detik tuh. Tuh, ini mengejam. Ya. Nah, pada saat kita mukul juga sama seperti itu. Ya, kalau misalnya saya mukul seperti ini. Itu nanti sepersekian detik tuh sama seperti ini akan mengeras. Tapi dari awal jangan keras. Kalau dari awal keras, ini mati. Ini mati. Nah, ini kira keras dari awal. Suaranya beda. Ya. Nah, terus sekalian sambil latihan, kemarin ada yang nanya sama saya. Kita mukul itu gunain tiga ini, 1, 2, 3, ya. Ya kalau di teman-teman di YouTube ada momen di video saya yang bacotan seputar Wing Chun dulu kemarin-kemarin nanya, ini tiga biji di Wing Chun kita pakai pukulan dengan tiga buku-buku ini. Nah, saya lupa namanya siapa, dia nanya. Apakah berbahaya? Tidak, saat kita mukul, karena di antara tiga buku ini ada yang terhubung dengan syaraf ke mata. Ya, terhubung ke syaraf di mata. Soal susunan syaraf pada dasarnya saya nggak ngerti. Ya, tapi kalau kita searching di YouTube, syaraf itu semuanya ada di syaraf tangan. Nggak ada istilahnya di belakang tangan. Dan kemarin saya lihat syaraf mata itu adanya di sini. Ya di tengah di buku-buku tangan yang ini. Ya nanti teman-teman boleh searching deh syaraf mata pada tangan. Orang-orang yang sering pijit turun harusnya paham. Di sini nggak ada. Nah, cuman pada saat latihan pukul yang harus diperhatikan adalah seperti ini. Pada saat kita mukul, jangan terlalu over menggunakan pergelangan sampai mukulnya begini. Seperti mau dicongkel begini. Kita latihan presisi juga kan ini gerak. Ya kan? Tetapi tidak terlalu banyak. Bukan berarti pas presisi kalau kita begini. Kalau misalkan kita begini, otomatis pas mukul, kita mukul begini. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena jatuhnya posisinya adalah di sini. Bukan di tiga ini. Ya. Nah, cuman secara detail buku-buku klingking nggak boleh kena karena dia lemah. Karena komposisi tangan kita ini hanya tulang lunak kecil-kecil yang tersusun kan.
kalau ini kita pukul dan ini kena, yang ada itu adalah tangan kita sebagian sini akan terkilir. Syaraf kejepit mungkin. Dan itu nanti akan menyerang ke sebelah sana. Saya berani ngomong begitu karena saya dulu gua tulang pernah kejadian karena terlalu over menggunakan pergelangan. Nggak boleh. Dan tetap jatuhnya harus dibuat ini duluan. Ini dua, ini baru nyusul. Jangan ini duluan, baru dua ini nyusul. Itu bahaya. Paham ya? Jadi dua ini harus jatuh dulu, baru kelingking nyusul. Kalau kelingking nggak nyusul nggak masalah. Yang penting dua ini udah dapet. Karena kita nganggap bahwa ini adalah unsurnya yang, ini unsurnya yin. Ya, ini positif, ini negatif. Jadi kita nggak boleh negatif. Negatif itu lemah. Tapi kita gabung. Kenapa ini nggak kena? Karena ini posisinya ada di dalam. Ya, ini lebih dalam. Jadi kita ngambilnya di sini. Ini pasti nggak kena. Karena kalau kita pakai ini semua, ini berarti yang. Positif semua. Dan ini otomatis dianggapnya kita menggunakan tenaga luar. Tenaga keras. Kalau ini gabung, kita menggunakan keras dan lunak. Tapi kalau ini, kita pakai tenaga lunak banget. Nah itu juga yang harus dipahami pada saat kita latihan pukul. Jadi bukan berarti pukul itu harus begini. Nah begini pun salah. Karena ini arahnya ke sana, pistolnya ke atas. Yang ini ya. Ya. Saya mukul maksimum segini. Paham ya? Jadi pukulan itu cuma mengenai area depan. Tapi pada saat kita latihan punching fair di tempo, kita membuat oke? Beda ya? Nah, terus yang kedua, jangan biar di rumah tangannya ngikir sedikit. Oke, kita mukul begini. Nah, yang kena duluan pada saat kita begini adalah ini. Nah, itu bahaya. Dan tenaganya itu begini. Tenaga pukulannya begini. Nah, tenaga pukulannya begini. Itu pun nggak bagus. Come on, man.